Salah seorang pelaku penjambretan digiring ke halaman restoran Cepat Saji di wilayah Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Jumat siang. Pelaku yang berusaha kabur dari kejaran warga ini berhasil ditangkap warga yang hendak melaksanakan sholat Jumat hingga sejauh 4 km. Sementara temannya telah lebih dulu ditangkap warga. Kedua pelaku ini ditangkap karena menjamret handphone milik anak sekolah yang sedang menelpon di wilayah Pasar Cakung Bintara. Langsung saya ringkus. Saya ringkus, langsung saya bawa ke sini. Nah, di sini ada temannya, satu orang. Dua jadi ya? Iya, apa? Untuk menghindari amukan warga yang semakin banyak berdatangan, kedua penjamret itu dibawa ke Polsek Bekasi Kota.